Assalamualaikum sobat angler, balik lagi channel Jawir Kreator. Hari ini saya akan membuat umpan putih dadakan untuk empang Galapung ya. Pertama di sini ada bahannya tenggo wafer vanilla setengah bungkus, deho Rp5.000, HD amis satu bungkus, ini aroma tenggiri dan kroto. Selanjutnya di sini air panas untuk menyeduh umpan ya. Oke, lanjut aja kita racik. Pertama di sini kita haluskan umpan HD merah ya, satu bungkus. Kita siram atau kita larutkan dengan sedikit air panas. Oke, ini umpan udah larut. Selanjutnya kita masukkan setengah bungkus wafer tenggo vanilla ya. Ini kurang lebih ada 6 keping tuh. Kita remukkan, kita hancurkan semuanya. Dan umpan ini itu udah saya tes di empang harian dan empang Galapung. Alhamdulillah hasilnya macok. Umpan ini umpan simple, murah, dan nggak nguras kantong ya. Selanjutnya kita masukkan deho atau sunbelnya. Karena di sini teksturnya masih agak lembek, jadi saya tambahkan pengerasnya telur penyu ya. Sebenarnya nggak harus pakai telur penyu, tapi karena ini umpan kelembekan, jadi saya tambahkan telur penyu sebagai pengerasnya. Oke, ini umpan udah kalis. Bahan selanjutnya kita masukkan kroto ya. Untuk pemakaian kroto itu lebih banyak, lebih bagus. Dan seperti biasa, ngaduknya asal aja agar krotonya nggak hancur atau nggak pecah. Nah, ini umpan udah jadi tuh. Aroma amis wanginya itu cakep banget. Saatnya kita tes di empang. Semoga hari ini ada cintanya. Mantap! Nah, ini umpan yang tadi saya buat di belakang ya. Dan hari ini saya itu sedang berkunjung di empang Garuda Fishing ya, dekat KRL Citayam, kota Depok. Nah, ini suasana kolamnya. Nah, karena lombanya udah dimulai, saatnya kita pasang umpan di mata kailnya. Nah, ini tuh kita buat agak kecil-kecil aja ya. Dan di sini saya main air agar umpannya menjadi lembek lagi. Nah, ini umpan yang tadi saya buat tuh. Tanpa esen. Dan langsung kita tes di ompang. Semoga hari ini ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke sobat angler, waktu lomba sebentar lagi habis. Kita spill kanan kiri dulu ya. Tuh kanan kiri saya ramai tuh, tapi hari ini lapak nggak full. Nah ini hasil akhir, ikan lagi dihitung sama KD tuh. Ikan saya itu ada total 10 ekor dan ternyata saya kalah 1 ekor sama total lapak tengah. Dan total terbanyak hari ini tuh ada di lapak tengah dengan jumlah 11 ekor. Sedangkan saya dapat 10 ekor, hanya selisih 1 ekor saja. Tapi gak apa-apa, mungkin karena memang belum rezeki. Tapi alhamdulillah umpan hari ini tuh macok. Oke sobat angler, waktu mancing udah selesai, saatnya kita pulang aja ya. Umpan juga udah habis tuh. Alhamdulillah hari ini dapat 10 ekor walaupun kalah 1 ekor. Dan alhamdulillah hari ini masih ada cintanya, mantap. Nah ini ikan yang bisa dibawa pulang, kurang lebih totalnya ada 3 kilo. Oke, terima kasih sudah menonton, mantap. Salam Jawir Kreator.